di Bancara berselamat dari neraka, menjadi hamba yang bahagia jika penghuni syurga. Nutuslah Rasulullah, utusan Allah. Niak pegah bagdayo, buna pegah pun. Salah tak ujih, niak puturi dayo. Dan nyonyo manusia, yang tinggal bak akhir jih, akan berakhir kehidupan di syurga atau di neraka. Artinya hidup udip kembali. Olehnya hana mati-mati li. Beda dengan makhluk yang lain. Buh hewan, binatang, buh tanaman, buh anak-anak batin. Jih hana risiko. Hana resiko puja gato neraka, puja gato syurga. Kameng, manok, itik. Hana resiko awaknya. Yang meresikonya kehutayu. Maka bakti uro Rasulullah. Dengar para sahabat bergembira ria. Ketawa-ketawa. Truk Rasulullah, mirah muka Rasulullah, karena dengan euforia alih pur berat keminan, duduk tegur li Rasulullah, pun ke li Rasulullah bak sahabat yang tengah gekim raya-raya. Lau alim tu ma alim tu, labakaitum kathiran, walatum kalila. Kalau kamu tahu seperti apa yang aku tahu, sungguh engkau selalu menangis, sedikit ketawa. Dalam riwayat lain nak sambung hadis, setiap saat akan selalu memanggil-manggil nama Allah untuk minta tolong dan diselamatkan. Tak ada bukit-bukit hanya untuk memanggil Allah. Lekai berselamat roh dan menelindung oleh Allah. Seandainya gata tak tepa-tepa yang lagi long tepa. Rasulullah kena bertepa oleh Allah. Kiban neraka, kiban syurga, kiban kematian, kiban di alam kubur, kiban tinggal di padang mahsyar. Wadid dah banding-manding, siat cuma tagai udik dalam doyanya. Lebih trip udik dalam kubu, di alam barzakh, iaitu roh kamu pisah dengan tubuh. Lebih udip, trip dalam udik di padang masyar meribetun, siuroideh siribetun. Bahagia orang yang mempunyai naungan di bawah arash. Malapetaka bagi orang hana lindungan di padang mahsyar. Temakut dar Rasulullah. Maka wajar Rasulullah wate wafat dengan kumai. Tepuron kara wafat katru utusan Allah. Ucapan Rasulullah, ummati ummati, umat lung umat lung. Ngeri dah Rasulullah ke kubah umat. Hana so jaga, hana so bimbing. Para sahabat beruntung karena nebimbing langsung li Rasulullah. Dak duik beru akai te regegot tu. Dak duik kitanyo batat akan insaf sadar. Karena ahli tahat Rasulullah bakna pesadar raya, bakna peinsaf, sehingga menjadi manusia yang baik dan melakukan kebaikan-kebaikan.